Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat EP. Kali ini kita melihat usia jagung digdaya usia 60 HST setelah tanam ya lur ya. Berarti HST itu 60 hari usianya dari tanam sampai sekarang. Nah, kita lur di tengah ini lur. Kalau di pinggir udah gede-gede lur. Ini udah di tengah aja udah seperti ini lur. Gelap lur. Oke lur. Langsung intro lur, ojo di skip lur. Tangannya juga sama. Di tengah juga banyak, rata-rata tongkolnya 2. Walaupun tongkolnya 1, ini nanti bisa gede lur. Ini usia masih 60 HST lur. Jika kecil ada yang nggak berbuah gini nggak apa-apa, dia disebuang aja nggak apa-apa. Gelap banget lur, jarak penanaman saya menggunakan ukuran 80-40 lur, 80-40an. Bahkan ada yang ukuran saya itu 70 nggak ada. Nih, rapet banget ini. 70-30, pokoknya tanahnya rapat terus. Rapat banget. Keseluruhan rongkongnya 2 lur. Usia 60 hari, tinggal menunggu hujan 1 kali. Iya, sampai 2 kali yang alhamdulillah. Di tengah aja udah banyak yang 2 lur, rata-rata tongkolnya 2. Digdaya 127. Oke lur, kita langsung belah ke tengah lagi lur. Oke lur, sekarang saya jelaskan bagaimana cara perawatan jagung ini lur, bisa tongkolnya 2 semua. Dari awal penanaman saya menggunakan fungisida dan insektisida untuk pencegahan hama-hama semut, menggunakan insektisida Destar. Untuk fungisida saya menggunakan sejenis Acrobat atau Insurmag untuk pencegahan bule, hawar daun dan busuk batang yang dimana sangat merugikan bagi para petani. Kemudian untuk membasmi gulma saya menggunakan herbisida selektif, yaitu menggunakan 3 jenis lur, ukuran kecil-kecil, yaitu menggunakan herbisida Alamor, kemudian Cornelia, yang ketiga Neokron. Dan untuk lahan 1 hektar ini lur, itu pun ukuran sedikit sekali. Untuk eksperimen hasilnya sama tidak. Dari pupuknya cukup saya gunakan 2 kintal setengah, sedikit sekali. Yaitu pemupukan pertama menggunakan urea dan pupuk Bonska 1:1 ya lur, 50 kilo dikali 50 kilo sama. Kemudian untuk pupuk kedua di usia 35 hari saya menggunakan urea 50 kilo, kemudian Bonska 50 kilo ditambah SP36 50 kg ya lo ya. Ya lur. Untuk penanggulangan ulat saya cukup menggunakan insektisida Emasel. Ini bagian di pinggir jalan lur. Saya tanam rapat juga bisa keluar tongkol 2. Tapi agak lambat lur karena persaingan pertumbuhan, jaraknya rapat lur. Ini enggak beraturan kalau ini. Nah, kalau ini masih beraturan. Ini 60 HST, rata-rata tongkolnya 2. Yang tongkol 3 kemarin ya, yang saya kocor kemarin itu keluar sih lur, tapi harapan untuk
yang ketiga mungkin berat lur. Nah, kayak gini. Mungkin yang terisi dua, yang terakhir itu mungkin satu jempol, mungkin terisinya nggak bisa senormal kakaknya lur. Terisi ya lur ya. Tingginya hampir 2 meter lho. Tinggi. Pohon. Rata lur, tongkol 2. Terisi semua lur. Ini yang tongkol 3 lur. Nah, kakaknya terisi. Kakaknya terisi ya lur. Adiknya juga yang ketiga mungkin segini. Jempol mungkin harapan semoga bisa terisi. Itu aja. Di sini rata-rata 3 semua. Dua lur. Rata 2. Ini lur. Dikdaya 127. Nah, ini usia jagung 70 hari ya lur. Ukurannya hampir satu lengan, yaitu proses ngisi lur. Alhamdulillah lur, insya Allah jadi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng sahabat EP agar tidak ketinggalan konten-konten dari eksperimen pertanian selanjutnya. Saya Muhammad Rokib undur diri dulu. Berjumpa di channel-channel selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.